أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para pendengar sekalian. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan baca beberapa hadis tentang berkaitan dengan riak daripada kitab Muntahab Ahadis. An'amdillah bin Am radiyallahu anhumah qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul man samma'an nasa bi'amalih samma'allahu bihi sami'a khalqih wa sawwarah wa haqqarah rawahu Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghebah-hebahkan amalannya dalam kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hal amalannya itu, bahawa amalan itu dibuat kerana menunjuk-nunjuk kepada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kecil dan hina pada pandangan manusia. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghebah-hebahkan amalannya dalam kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hal amalannya itu, bahawa amalan itu dibuat kerana menunjuk-nunjuk kepada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kecil dan hina pada pandangan manusia. Hadis riwayat Tabrani. Allahu akbar. Hadis seterusnya kita dengar, An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Rawahu Tabrani. Allahu akbar. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan apa-apa amalan di dunia ini untuk menunjuk-nunjuk dan untuk kemasyhuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasyhurkan hal itu di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Yakni orang ini telah melakukan amalan kebaikan adalah untuk menunjuk-menunjuk, lantaran itu dia akan dimalukan. Hadis Sahih Tabrani. Diulangi, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan apa-apa amalan di dunia ini untuk menunjuk-nunjuk dan untuk kemasyhuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasyhurkan hal itu di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Yakni orang ini telah melakukan amalan kebaikan adalah untuk menunjuk-nunjuk, lantaran itu dia akan dimalukan. Nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Tabrani. Hadis seterusnya kita dengar, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamah bi suhufin mukhattamah fatunsabu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala fayaqulu tabaraka wa ta'ala alqu hadhi waqbalu hadhi
فتقول الملائكة وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي. وفي رواية فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل، قال صدقتم إن عمله كان لغير وجهي. الله أكبر. رواه الطبراني. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dibawa buku-buku catatan amalan yang telah dicap mohor dan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan berkata tentang sebahagian daripada buku-buku tersebut, terimalah buku-buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkata tentang sebahagian buku-buku yang lain, campaklah buku-buku ini. Maka para malaikat akan berkata, demi kemuliaan dan kehebatanmu, kami tidak nampak dalam buku-buku amalan ini kecuali yang baik-baik sahaja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amalan-amalan itu dilakukan bukan untukku, dan pada hari ini aku hanya menerima amalan yang dibuat untuk mendapatkan keridaanku. Dalam satu riwayat yang lain, para malaikat berkata, demi kemuliaanmu, kami tuliskan apa-apa sahaja yang dia telah amalkan, dan semua amalan itu ialah amalan-amalan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu benar, namun amalan-amalannya untuk sesuatu selain daripadaku. Hadis At-Tabrani. Allahu akbar. Diulangi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dibawa buku-buku catatan amalan yang telah dicap mohor dan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan berkata tentang sebahagian daripada buku-buku tersebut, terimalah buku-buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkata tentang sebahagian buku-buku yang lain, campaklah buku-buku ini. Maka para malaikat akan berkata, demi kemuliaan dan kehebatanmu, kami tidak nampak dalam buku-buku amalan ini kecuali yang baik-baik sahaja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya amalan-amalan itu telah dilakukan bukan untukku, dan pada hari ini aku hanya menerima amalan yang dibuat untuk mendapatkan keridaanku. Dalam satu riwayat yang lain, para malaikat berkata, demi kemuliaanmu, kami tuliskan apa-apa sahaja yang dia telah amalkan, dan semua amalan itu ialah amalan-amalan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu benar, namun amalan-amalannya untuk sesuatu selain daripadaku. Hadis At-Tabrani. Allahu akbar. Insya-Allah kita baca hadis akhir insya-Allah. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وعجاب المرء بنفسه. رواه طرف الحديث بزار. سيدنا أنس رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara-perkara yang boleh membinasakan ialah kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub terhadap diri sendiri. Yani merasa diri sendiri lebih baik. Hadis Ibnu Bazzar. Diulangi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara-perkara yang boleh membinasakan ialah kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub seseorang terhadap diri sendiri. Yani merasa diri sendiri lebih baik. Allahu akbar. Hadis Ibnu Bazzar. Jadi insya-Allah kita dah dengar beberapa hadis tentang berkaitan dengan akibat bersifat dengan riak. Jadi insya-Allah yang kita dengar ni dapat kita sampaikan pasal dengan yang tak ada dalam majlis insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Walhamdulillahirabbil alamin.